Sementara itu pemirsa, momen jenaka terjadi saat Alfiansyah Bustami alias Komeng menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna penetapan penugasan DPD RI. Komeng mengaku bingung ditugaskan di Komite 2 yang membidangi pertanian. Padahal ia sangat ingin bertugas di Komite 3 yang membidangi seni budaya. Dapur saya di Jawa Barat ini banyak kan emak-emak pimpinan, jadi tahu sendiri mulut emak-emak kan paling sakti di dunia. Nah, saya ini sebenarnya komitenya ingin di seni budaya, tapi saya habis dijenggotin, jadi saya masuk ke Komite 2 yang saya tidak memahami kata soal pertanian. Nah tadi kan pimpinan bilang itu harus mempelajarinya cepat. Pimpinan bisa mengarahkan saya harus belajar kemana? Nah itu. Terima kasih pimpinan. Interupsi pimpinan mayor Barat Daya. Ya sebentar Pak Lenda, ini saya pikir benar, artinya ini pengakuan jujur dari seorang Senator Komeng. Teman-teman begini, ada Senator Agita, Senator Anya dan teman-teman Jawa Barat, ada Mbak Jihan Faira. Sebenarnya prosesnya muncul dari bawah nih. Teman-teman gerentak-gerentuk, harusnya Senator Komeng bilang ini bidang saya, seni budaya. Nah tapi kan sudah terlanjur masuk ke pimpinan dan kita kedok. Bisa, kalau seandainya pun sore nanti atau malam nanti pun teman-teman bersepakat berubah, bisa aja usulkan ke kami, nanti kita ketok lagi tapi. Kalau seandainya bersepakat, atau belajar dulu Pak Komeng setahun, ikuti aja dulu keputusan ini, ya. Tahun depan berubah. Oh gitu, ya. Kita nggak mau dipindah Pak. Nah, kita mau ikuti dua aja. Hah? Kalau pindah kan tadi nyewa truk lagi. Enggak, Pak Komeng, teman-teman di Komite 2 itu pengen Bapak tetap di Komite 2 biar banyak hiburan gitu loh. Iya Pak, emang boleh pindah, gak boleh. Ya, tapi janji dia kepada konstituen dia, itu budaya, sering saya lihat itu. Bagusnya memang diposisikan itu, nanti janji dia di media, itu di budaya. Nanti sama lah. Oke, begini. Tiga ya. Sebentar.